Ipin! Upin! Ipin! Hilang! Nahilang! Huh? Huh? Ito? Tolonglah! Tolonglah! Apa yang hilang? Duit Atok! Wang kita pokok pisang Atok! Macam mana ni? Penat Atok kumpul. Oh, ini adalah satu kecurian. Huh? Betul tu? Betul? Macam mana ni? Huh? Jangan risau Atok. Serahkan tugas ini kepada... Dah. Tak payah nak bergaya sangat. Cepat. Tolong cari. Baru semalam kita kemas, dah bersepah. Bukan sengaja. Atuk nak cari barang yang hilang tu. Bila Atuk sedar yang wang kertas tu hilang? Masa Atuk kemas duit-duit ni lah. Lepas kita orang balik rumah, ada sesiapa yang datang. Hei, Tok Dalang. Atong. Barang ni semua aku nak jual. Wah, banyak-banyak. Ada lagi kah? Ada. Mari masuk. Tok Dalang, ini tambah jual kah? Duit lama, banyak orang cari lho. Kasih jual, banyak untung. Yang tu aku tak jual. Ayah, banyak lugi lho. Atong! Tolong angkat! Okey. Suspek pertama, Uncle Atok. Uncle! Ayah! Lu dah orang budak, bikin Uncle sakit jantung. Uncle, tahu apa ni? Tahu? Luit ma. Uncle ada ambil wang kertas pokok pisang seperti ini. Mana ada itu wang? Wah, tengok duit siling saja banyak. Betul ke Uncle? Ayah, ini budak. Dengar sini. Uncle beli balang ma, bukan ambil balang. Pergi main tempat lain. Uncle banyak lidah. Uncle. Bukan Uncle Atong lah. Habis. Main. Korang nak beli ayam? Belum siap lagi. Suspek kedua. Kita orang nak tanya kau pasal wang. Wang? Korang memang datang pada orang yang betul. Kau tahu pasal wang Jepun? Wang Jepun? Tahu? Orang Jepun punyalah. Jadi, kau tahulah pasal wang kertas pokok pisang? Tahu. Kalau macam tu, kau kena ambil wang kertas pokok pisang tu. Tak. Kalau tak, tak apa. Itu je. Buang masa betul. Baik aku masak ayam. Upin!
Tok, kitorang tak jumpa lagi Wang Atu. Yang pasti, bukan Angka Latong, bukan Mak Ing. Lah, siapa yang cakap dia orang ambil? Sebenarnya... Atuk yang curi? Apa pula Atuk curi? Ini kan Atuk punya. Habis tu, macam mana wang itu ada pada Atuk? Sebenarnya tak hilang. Ada dalam kocik ni. Atuk yang lupa. Baliklah. Jom. Penat je.